daripada dulu, sekarang ini kita mencoba untuk membukakan mindset orang-orang, Pak. Kenapa selama ini kan orang-orang contoh kayak mobil di depan selalu pengambilan unitnya itu kalau nggak Toyota, Honda, Suzuki. Nah, padahal sekarang tuh kita membukanya dengan harga dan kualitas. Dengan harga 330 nih, dia fiturnya hampir sama dengan harga 600-an, Pak. Berapa dapat diskon? Kalau diskon masih belum ada, Pak, karena baru kita. Ya. Tapi kalau untuk free jasa dan ininya aja, dia sampai 3 tahun. Sorry, sampai 2 tahun. Karena mobil ini mobil baru. Jadi kalau mobil baru sama kayak Xpander itu, dia mungkin 1 tahun baru dapat diskon. Kayak gitu. Remnya? Enggak, ininya. Apa namanya kan gas? Iya. Karena kan karena saya pakai manual, masalahnya bukan enggak pernah pakai metik. Makanya enggak tahu rasa ya. Rasa metik itu saya enggak tahu. Pinginnya sekarang kok metik. Pinginnya sekarang kok metik. Nah, metik itu Pak ke unggulannya ya dibanding manual, satu dia enggak capek memang. Terus kalau mau gimana udah tinggal rem, apalagi kalau ini ya ada AVH ya di sini. Bapak coba rem di sini agak dalam remnya sampai berhenti, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Direm dulu Pak sampai pakem, dilepas remnya. Nah, itu nggak jalan. Meskipun nggak digas ya, kan biasanya kalau di D ini kan dia jalan sendiri. Yeah. Nah ini cukup direm sekali dilepas Pak remnya, karena dia ada fungsi AVH. AVH itu jalan tanjakan gini, meskipun Bapak berhenti di tengah-tengah tanjakan gini, dia nggak akan berhenti, Pak. Mobil nggak akan mundur. Sorry. Dia akan mundur. Oh, enggak, gini lagi? Nggak perlu, cukup tekan ini kan sekali nih, udah aktivasinya udah. Oh, ini kita tekan ya? Iya, benar. Yang penting kita pakai seal belt, Pak. Jadi cukup sekali nggak aja. Nggak mundur dia. Coba gas lagi, otomatis jalan dia. Gas aja. Tuh. Tapi kalau Bapak rem lagi, coba Bapak rem lagi. Tuh. Berhenti, Bapak. Lepas remnya. Gak jalan. Oh, iya. Nah, HHC nih. Tuh, sama seperti itu. Gas lagi. Beda udah. Itu luar biasanya mobil ini. Gak capek. Ya bener-bener relax banget lah. Apalagi Bali ini sekarang gak sama seperti dulu ya Pak Putri. Iya. Kalau dulu sudah kayak Jakarta. Macet Pak ya. Macet di mana-mana Pak. Trans itu ada masuk trans apa studio mall tuh. Aduh. Aduh nambah macet. Rp338 ada lagi Pak Putra, ini mungkin Pak Putra belum pernah melihat kalau misalnya di mobil Jepang ya, tire pressure monitoring system Pak. Jadi semua ban, tekanan ban Pak Putra, kanan kiri depan belakang itu semuanya terkontrol. Jadi yang mana mau yang mana yang mau kurang angin atau bocor nih seumpama, dia warnanya akan berubah menjadi orange. Jadi kalau hijau ini masih normal dia. Tapi kalau misalnya dia berubah menjadi orange atau kuning, dia berarti kurang angin atau mungkin ada kebocoran Pak di ban. Oh iya, seperti itu. Kayak mobil ini aja. Iya. Kalau untuk di kelasnya ya. Ya di kelas. Kalau untuk yang kelasnya 1 2 M udah Pak. Terus untuk sensor parkirnya juga dia udah mengelilingi 360 derajat kameranya. Sensornya di depan 2, di belakang 4 plus kamera belakang. Nah, untuk kamera, Bapak mungkin boleh stop di sini, mungkin saya bisa jelasin di sini. Iya, apa? Sini. Sorry. Ini depan, Pak. Ini belakang. Ini kan samping kiri nih, ya. Ini kan ada trotoar nih. Di kanan. Jadi untuk keseluruhannya di sini. Jadi kalau ya, ya. Kalau misalnya Bapak parkir coba ke kiri Pak. Kalau untuk biasa parkirin aja. Nggak apa-apa gas aja. Dia mengikuti jadi mau Bapak bisa tahu. Iya. Kebiasaan manual Pak ya. Pokoknya saya ngambil kopling. Enggak apa-apa. Ketawa enggak pikir kenapa. Nah. Ini ada helmnya di belakang ada. Lumayan Pak ini Pak. Lumayan cuma. Untuk keluarga sangat luar biasa sih Pak untuk kenyamanan. Masian. Masih ada space Pak ya? Iya.
Danian. Sekelasnya? Sekelasnya dia ada cruise control, Pak. Mungkin Bapak tapi di sini enggak bisa ya. Jadi kalau cruise control itu jalan di kecepatan jadi kalau cruise control itu dia jalan di kecepatan 60, terus dia gas stabil, ditekan cruise controlnya, tanpa ngegas dia bisa jalan sendiri, Pak. Kalau mau ngegasnya lagi tambahan dari sini. Seperti itu. Ini belum pakai pedal shift, belum. Ya, ya. Karena kita adanya di sini kalau untuk triktoniknya. D-nya ya. Di pijak kiri. Ya. Itu manual tuh, di situ ada tulisan M, itu manual. M1. Ya, M1 itu manual 1 kan. M1 terus duanya. Duanya tinggal digas ini aja. Dinaik aja. Benar. Itu 2M2. Ya. Masih manual nih? Masih manual. Nanti kalau misalnya Bapak metik diginiin aja. Oh iya. Kini untuk jalan naik itu berarti kita pakai manual ya? Manual bisa, metik bisa, tergantung Pak. Kalau misalnya jalan tanjakan parah, mungkin harus di manual, Pak. Oh, di manual. Kalau S ini? S ini sport. Gas dia lebih. Support. Coba aja gas. Oh iya loh. Lebih ya. Tadi laman ya. Lebih ya. Bertenaga, Pak. Lebih responsif. Kalau di ya. Kalau di sport mungkin 1.5 dia ya. Apa oh enggak. Selisihnya cuma 1.7 paling. Feeling lagi sekali ya. Ya boleh. Gas aja di sini, Pak. Kalau emang bisa. Pak, gas. Jalannya enggak ini karang itu aja di sana baru ini mobilnya udah enggak ada di sini. Di Bali masih ada aja yang pakai. Itu DFS. Rinau. Bukan DFS kan Rinau. Oh iya. Hah? DFSK. Jadi dia di kantin ya. Oh. Glory 580. Lupa itu kasihan. Gasnya lebih parah daripada ini. Dan gimana? Lebih parah. Maksudnya? Lambat. Lambatnya parah. Lambat, ya? Lambat naik. Controlnya lho. Bapak belokin langsung. Belokin aja enggak apa-apa. Banting, Pak. Banting ini. Iya. Oh, iya. Karena udah ada TCS-nya. Bapak, oh, kalau enggak akan kecelakaan Bapak. Kalau Toyota gininya nak ya, langsung gini ini, ya. Oh, langsung balik ya. Kalau Bapak iya, sekenceng itu langsung balik dia. Ini harga dia harga 300 lebih. Wah. Suspensi. Sayang mobil saya murah sekali laku loh. Mobil apa, Pak? Glass-nya. Oh. Yang gain berapa sekarang? Iya, Pak, pasti. Itu pun kalau laku 100. Coba misalnya Rico boleh bantu, Pak, kalau misalnya ada harga di atas itu, mungkin kan lumayan nih kalau misalnya nih Pak Putra ngambil. Ini masih S ya? Iya, masih S. Kalau misalnya Bapak tinggal majuin aja, Pak, kalau misalnya mau nyantai. Oh, Pak, gitu. Ya. Oh, ini pasti sport ya? Ya, ini pasti sport. Pade. Ya. Jangan deh. Pade. Keluarga berberapa, Pak? Saya berlima sekarang. Berlima, anak tiga cukup kan. Masih kecil-kecil atau gimana? Masih kecil-kecil, baru SMP. Oh, baru SMP. Saya beda sama istri loh. Istrinya mau nyari 7 seat. Karena kita kan keluarga banyak. Iya. Ada paman. Oh, ada paman. Nah, coba, tapi kalau 7 seat besok mungkin Riko bisa bawain Cortez tuh, Pak. Cortez-nya terlalu besar loh. Nggak senang saya ininya. Bodinya, mukanya, Pak. Bener aja, harus terang, nggak senang saya gininya. Kalau ini memang ganteng luar dalam memang. Cortez konfiro berarti nggak doyan ya? Iya. Iya, bisa dibuka, Pak. Cortez kan mesin baru sekarang ya? Iya. Tapi konfiro yang mesin baru ya? Semua, ya. Semuanya sama sih mesin baru, Pak. Oh, ini kalau turbo kita bahan bakarnya apa? Pertalite bisa? Pertamax, Pak. Hanya harus Pertamax? Iya, harus. Kalau turbo pasti semuanya Pertamax, Pak. Mobil apapun kalau Pertamax turbo? Bukan. Nah, enggak perlu. Pertamax biasa. Sebenarnya direkomendasikan Pertamax turbo, Pak. Tapi karena di Indonesia jarang-jarang ada Pertamax turbo ya. Pertamax biasa bisa. Mana tren? Enggak linglung dia. Enggak linglung. Kalau emang ini bisa dilihatin biar enggak. Ya, ini kantor ininya di mana? Apa namanya? Kita ada di Gatsu, tapi kalau misalnya Gatsu Timur, Pak Putra. Sebelah mana ya? Ini HP saya apa, Bang? HP Bapak. Oh, Pak Dipa. Halo, Pak De. Ya. Oh, ini. Pak De di Jawa nih. Pak De posisi di Jawa. Oh, Pak De. Oke, okay. Tuh.
Ya, yang konfirmasi kalau jadi paling palingnya pak de pun apa ya keputusan yang ini nanti yang lapor seorang pak de. Angin. Nah kalau misalnya Pak Putra nggak bisa, misalnya ke showroom, kita yang datengin ke rumah Bapak. Kebetulan Bapak tinggal di? Saya di Simpang. Oh di Simpang, nggak apa-apa Pak. Yang dekat Green School tuh? Iya. Nah, tapi Green School tuh, ya. Ya, tapi saya di selatan sih. Jembatan Simpang? Naik? Ya itu ada pasar Simpang. Pasar Simpangnya ya? Pasar Simpang ke timur. Nanti kan bisa janjian. Oh, di ya, selatan loh. Mungkin bisa saya minta nomor telepon. 081. Nggak direm terus di. Direm? Mati dia. Ininya masih. Oh sorry, karena dia belum di posisi B. Oh. Kalau udah di posisi B udah. Posisinya bagus sekali. Ada subwoofernya kan? Pabriknya dan terbesar se Asia Tenggara dia. Di Cikarang. Ini langsung TV ya perangkatnya? Enggak Pak, kalau enggak, TV ya? Enggak ya. Langsung ya. Tapi YouTube bisa kan? YouTube bisa Pak. YouTube, YouTube? Facebook dan telepon. YouTube harus pakai kabel Pak. Oh, harus pakai kabel. Dan itu pun Android, kalau Apple kayak kita enggak bisa dia. Oh, Apple enggak bisa ya? Enggak bisa dia. Bisa sih cuman musik aja Pak. Iya. Kalau Apple cuma musik dia. Iya. Ini Maker berapa sih? Maker 1. Ini apa radio ya? 173B. Nyalain aja Pak, nggak apa-apa Pak, biar nggak kepanasan. Direm dulu, kurang ini kurang lama ini ya dah. Oh gitu, cetut sama ya bisa. Ini SC aja kan. Harus pas satu jalan kurang nasi kita sama. Tak kira ini tujuh sih tu. Di masjid Pak. Kalau ini dia udah sampai ke belakang untuk sunroof dan segala macamnya. Terus audionya pernah nanya gue. Siap, nanti berkabar by WA ya. Siapa? Ingin. Kita pindahin kemana ini? Pindahin